Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita pelajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selamat malam, kali ini kami akan membahas tentang cara mengisi saldo link saja. Oke, jadi buat Anda yang mempunyai aplikasi link saja pembayaran digital ini dan Anda ingin menambah saldo Anda, saya di sini akan memberikan sebuah panduan menggunakan SMS banking melalui transfer di sini. Kita klik saja langsung. Oke. Sebelumnya saya harap Anda sudah mengingat nomor telepon Anda, maksudnya Anda klik pada bagian akun karena kita membutuhkan nomor telepon ini. Jadi Anda tulisnya jangan 62 melainkan 0838, 62 nya Anda ganti 0 saja. Oke, sekarang kita kembali. Sekarang kita klik pada isi saldo. Lalu di sini Anda klik pada bagian isi saldo melalui Himbara di sini. Oke. Selanjutnya di sini kami sudah mempunyai saldo itu 100.000. Lalu Anda pilih bank mana yang akan Anda gunakan. Di sini saya akan menggunakan bank BRI. Lalu di sini saya hanya menggunakan SMS banking saja, bukan melalui internet banking. Di sini bisa Anda pilih. Di sini ada panduannya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan mobile banking SMS. Oke. Di sini ada panduan, bisa Anda lihat. 1, masukkan aplikasi BRI Mobile. Sekarang kita buka BRI Mobile. Selanjutnya pilih pembayaran, lalu pilih Priva, lalu masukkan angka kode untuk link saja. Ini kodenya yaitu 91188. Dan nomor handphone di depannya kita tulis nomor handphone, contohnya seperti ini. Lalu klik kirim. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita tutup. Sekarang kita akan melakukan pengisian saldo melalui BRI Mobile. Oke, di sini. Sekarang tampilan BRI Mobile itu seperti ini. Selalu Anda pilih mobil BRI. Nah, di sini. Lalu di sini Anda pilih pembayaran. Lanjut, sekarang Anda pilih Pripa. Oke, Anda perhatikan, Anda pilih Pripa. Lalu Anda masukkan kode Pripa tadi, yaitu 91188. Oke. Lalu depannya Anda isikan nomor handphone Anda, 0838616645000. Jadi nomor handphone yang terdaftar. Di sini saya akan melakukan pembayaran yaitu 100.000, yaitu kami akan mengisi saldo nominalnya 100.000. Nah, oke, seperti ini. Lalu Anda klik oke. Selanjutnya Anda masukkan PIN Anda. Misalkan PIN BRI Anda apa? Silakan Anda masukkan saja. Di sini saya akan memasukkannya. Oke, seperti ini. Sekarang pilih sign, lalu pilih oke. Di sini akan masuk ke menu SMS. Sekarang klik oke. Lalu di sini klik kirim. Oke, ini pesan diterima. Nanti ada SMS masuk. Nah, ini kita buka. Nah, bisa Anda lihat di sini pembayaran Pripa, customer link saja. Customer link 100.000 sudah berhasil. Sekarang kita cek tadi saldonya, saya mempunyai saldo yaitu 100.000. Kalau kita tambah 100.000 lagi menjadi 200. Coba kita buka. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah bertambah 200. Jadi cara mengisinya seperti itu, sangat mudah sekali. Oke, ini sekedar tambahan. Nah, buat Anda yang akan melakukan pengisian saldo link saja melalui ATM, yang penting Anda tadi mengikuti seperti itu. Jadi di ATM nanti Anda pilih pembayaran, lalu Anda masukkan kode ini. Kode link saja Anda masukkan pada bagian Pripa. Jadi Anda persis sama persis seperti tadi kami transaksi, yaitu memilih pembayaran, lalu pilih Pripa, lalu Anda masukkan kode 91188, lalu nomor handphone Anda. Jadi jika Anda melakukan pengisian melalui ATM. Oke, seperti itu. Ada banyak cara mengisi saldo. Mungkin jika Anda melalui counter, misalkan Anda datang ke counter, saya sendiri menerima pengisian saldo link saja. Anda datang saja ke counter, lalu Anda berikan nomor handphone Anda ke
counternya itu, Anda berikan nomor telepon yang terdaftar, lalu Anda bilang saja, saya akan mengisi saldo link saja. Silakan Anda isikan. Silakan Anda berikan nomor handphone Anda, nanti counternya akan mentransfer ke nomor Anda. Jadi mentransfer saldo ke akun link Anda. Oke, jadi seperti itu cara mengisi saldo link saja. Buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.